Kisah pertemuan perempuan dan pengasuhnya setelah 11 tahun hilang kontak yang viral di media sosial, TikTok. Perempuan bernama Nexa Paisan ini, mengaku awalnya pernah mencari pengasuhnya lewat medsos Facebook. Namun, ia tak berhasil menemukan akun pengasuh yang sering dipanggilnya Mak Iyah. Hingga akhirnya, Nexa dapat berkomunikasi dengan Mak Iyah. Awal mulanya, itu coba-coba cari di Facebook, tapi ternyata kayak nihil hasilnya, katanya kepada tribunnews.com, Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022. Momen pertemuannya ini pun dibagikan melalui akun TikTok @nexapaisan. Dalam video, tampak Nexa memeluk erat pengasuh yang dipanggilnya Mak Iyah ini. Mereka bertemu di rumah Mak Iyah, wilayah Semarang, Jawa Tengah. Kini, video tersebut mendapat banyak respons dan viral. Hingga Jumat, tanggal 28 Januari tahun 2022, siang, video itu telah dilihat lebih dari 550.000 pengguna.